Sci Farm. Pada video kita kali ini akan memperlihatkan tentang jambu Black King Kong yang sudah berbuah ini di bungkus plastik. Kira-kira jambu Black King Kong kita ini sudah berumur berkisar 2 tahun kurang lebih. Ini masih di dalam pot. Nah, itu kita bungkus biar enggak busuk, terus enggak, biar buahnya itu juga sempurna, jadi dibungkus dalam plastik. Jambu Black King Kong ini menggunakan sambung pucuk. Ya, sudah berumur sekitar 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Nah, menggunakan pupuknya, pupuk POC. Untuk pupuk POC-nya sendiri bisa dicek di channel kami. Ya, nanti rencana kami akan buat perpaduan antara pupuk POC dengan pupuk NPK dan KCL-nya juga. Nanti akan kami buatkan videonya insya Allah. Oke, cukup sekian pada video kita kali ini tentang buah jambu Black King Kong-nya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa coret-coret pada kolom komentar ataupun kirim email, nanti akan kami sertakan dalam kurang keterangan video. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.